نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Masih lagi kita berjalan di atas muka bumi ini bersama dengan nikmat daripada nikmat Allah, dengan rezeki daripada rezeki-rezeki Allah yang pasti sampai pada satu saat dan ketika akan ada titik akhir. Kita suka ataupun tak, mesti mati. Kullu man 'alayha fan. Segala-galanya akan Allah Taala binasakan. Apa saja yang hidup di dunia ni, suatu ulama selalu sebut syarat untuk mati bukan sakit. Syarat untuk mati bukan kanser, bukan jantung, walaupun ramai kawan-kawan kita mati sebab jantung. Ayah saya Allah Taala sayang ambil. Ayahanda saya pada 31 Mac hari itu, ketika awal-awal PKP, sebab kanser. Tapi hakikatnya mati, kata ulama, syarat untuk mati bukannya semua penyakit ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan hajat penyakit ni untuk mematikan siapa-siapa. Kerana hakikat syarat untuk mati ialah hidup. Siapa saja, apa saja yang hidup atas dunia ni sampai satu saat dan ketika akan mati dan dibinasakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal, yang tinggal, hakikatnya akhirnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tu. Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi kamu akan binasa, melainkan apa yang ada di sisi Allah, hanya itu yang akan kekal. Dan itulah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Untuk membentuk keadaan pengabdian yang sempurna kepada Allah, supaya di akhirat nanti dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan nikmat yang berkekalan di sisi Allah. Apabila Asiyah, Sayyidatuna Asiyah, isterinya Fir'aun, ditangkap kerana telah diketahui tentang iman dia. Fir'aun yang dulu begitu mencintai isteri ni, tak kala Nabi Musa AS yang masih bayi,
sampai di istana Fir'aun daripada aliran sungai yang bertentangan. Yang ketika itu Fir'aun mengarahkan tentera-tenteranya membunuh seluruh bayi lelaki. Tetapi kerana kecintaan dia kepada Sayyidatuna Asiyah yang nak sangat jaga bayi lelaki ini, Fir'aun telah mengizinkan Sayyidatuna Asiyah untuk jaga Nabi Musa AS. Tapi apabila terzahir keimanan Sayyidatuna Asiyah, kecintaan tadi bertukar menjadi kebencian. Allah rakam dalam surah At-Tahrim dua ayat yang terakhir. Ayat yang ke-12 Allah sebut, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah mendatangkan satu cerita kepada orang beriman tentang satu orang wanita, yakni isteri Fir'aun. Nak ambil contoh, ambil ini. Ketika ditangkap oleh Fir'aun, diseksa oleh Fir'aun, bahkan para ulama mufassirin mengatakan Fir'aun seksa Asiyah bukan hanya dengan pukul, bukan hanya dengan segala keadaan yang kita tengok dan boleh tahan, tapi disiak kaki. Sayyidatuna Asiyah disiak kaki daripada bawah sampai naik. Tuan-tuan, kita korban hari itu. Kita lapah kulit lembu. Bagaimana hidup-hidup Sayyidatuna Asiyah dilapah oleh Fir'aun laknatullah alaih. Tapi ketika dalam kesakitan, ketika dalam keadaan hampir di hujung kematian, Allah telah merakamkan satu perkataan yang mana Allah cukup redha dengan Sayyidatuna Asiyah. Idza qalat, apabila dia berkata, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, binakanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Mereka faham dunia ni sementara, semua akan hancur. Yang kekal akhirat, syurga yang akan ada sampai bila-bila di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha agung dan mulia. Dia minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan dia bina syurga, untuk bina rumah untuk dia di dalam syurga di sisi Allah. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada kejahatan Fir'aun, dan juga selamatkanlah aku daripada kezaliman orang-orang yang zalim di perbuatan-perbuatan mereka. Allah buat dah. Allah buat. Allah matikan Sayyidatuna Asiyah. Dicabut nyawa wanita yang sangat mulia di kalangan empat wanita terbaik di kalangan seluruh wanita dalam dunia. Tuan-tuan, bila mati selesai, kepenatan, kesakitan, dalam syurga tak ada penat. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga tak ada busuk. Dalam syurga tak ada janggut. Rugi tuan-tuan tak simpan janggut ni. Nanti rindu, aduh kenapalah atas dunia tak simpan janggut. Dalam syurga tak ada janggut. Juldan. Dalam syurga, jambu. Tak ada janggut, tak ada misai, tak ada bulu. Dalam syurga. Dalam syurga, tak ada kencing, tak ada berak. Rugilah orang yang tak kencing dan berak ikut sunnah Nabi SAW. Dalam syurga, ada makan, tak ada kenyang. Tak ada peluh. Umur semua 33 tahun. Kenikmatan, kebahagiaan yang tak ada penghujungnya. Allahu Akbar. Kalau baca tak sabar nak masuk. Hakikatnya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka merasakan nikmat kesyahidan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada segala kenikmatan. Allah cabut nama nyawa Sayyidatuna Asiyah. Suatu tuan-tuan, kita nak berada di jalan orang-orang yang Allah redha, dan kita kena ikut jalan-jalan mereka. Saya teringat ada satu orang tabi'in, Al-Imam Hatim Al-Asim radhiyallahu rahimahumullahu ta'ala anhu. Asim ni makna dia peka. Imam Hatim ni dia tak peka, tapi dia digelar peka kerana satu peristiwa pernah berlaku dalam kehidupan dia. Dia satu orang yang cukup soleh, satu orang fuqaha yang cukup hebat, cukup terkenal, cukup dihormati.
yang mana mengajarkan ilmu agama di luar dan membawa ilmu agama ke dalam rumah. Hari ini berapa ramai orang yang duduk dalam majlis ilmu, kesibukan dia buat dakwah di luar, tapi agama sampai pintu rumah. Masuk dalam rumah, agama tadi tinggal depan pintu, ilmu tadi tinggal depan pintu. Dia terjun dalam suasana rumah dia. Rumah ada empat jenis, kata ulama, rumah ada empat jenis. Ada rumah yang macam panggung wayang, dia punya rumah dia, dia punya TV, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebesar dinding, macam wayang. Tak ada satu movie pun melainkan semua dah masuk dalam rumah dia. Asal movie baru mesti masuk rumah dia. Rumah macam panggung wayang. Habis semua anak isteri hati tisu belakang. Semua dah meletakkan diri sebagai watak-watak dalam drama. Dia tengok drama ni, ha, ini macam bini aku. Tak ada cerita. Cerita pasal suami curang, cerita pasal isteri. Tak ada kena-mengena meningkatkan iman langsung. Mak mentua jahat. Lepas tu saya pergi, ha, ini macam aku ni. Hakikatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, orang yang salih dekat dengan Allah, mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara sia-sia macam ni. Yang rumah yang kedua macam restoran. Dalam rumah tu, saat lagi Food Panda datang, saat lagi Food Grab datang, dan saat lagi mutu, macam-macam jenis mutu datang. Dalam rumah dia macam-macam frozen datang. Nak makan apa? Ahli makan. Dalam rumah dia makan tak berhenti. Bangun tidur makan. Dekat nak tidur makan. Bangun tengah malam siapa makan. Rumah yang ketiga macam hotel. Macam hotel. Dia hias rumah, masya Allah, tak ada masalah. Islam cantik dan Islam sukakan kecantikan. Tetapi dia buat rumah dia macam hotel. Asal sampai rumah tidur. Lepas bangun tidur, tidur balik semula. Suami bangun tidur, tengok isteri tidur, dia tidur balik. Isteri bangun tidur, tengok suami tidur, dia pun tidur balik. Anak-anak bangun tidur, tengok mak ayah tidur, masuk tidur balik. Berlumba tidur, rumah tu tidur yang kerja macam hotel. Rumah ketiga seperti mana rumahnya Nabi SAW. Rumah yang keempat ni rumah yang seperti masjid. Dalam rumah tu sibuk dengan amalan memperdekatkan diri dengan Allah. Sibuk dengan Quran, sibuk dengan bacaan ta'lim, sibuk dengan muzakarah sifat para sahabah. Dalam rumah tu sibuk dengan mesyuarat bagaimana nak bangunkan agama. Fikir alami dimasukkan dalam rumah. Macam mana anak dibangunkan, bukan hanya fikir ahli keluarga, adik-beradik nak masuk syurga, tapi macam mana Rusia masuk syurga, macam mana Brazil masuk syurga, macam mana China masuk syurga. Mereka bukan hanya fikir corona seluruh dunia, tapi mereka fikir hidayah sampai ke seluruh dunia. Ini rumah seperti mana rumah Nabi SAW. Seluruh ahli keluarga Nabi, seluruh ahli keluarga para sahabat dimasuk dalam kerisauan ini. Begitulah Sayyidina Al-Imam Hatim Al-Asim rahimahumallahu ta'ala anhu. Dia telah membentuk ahli keluarga dengan ahli keluarga yang meletakkan sandaran tawakal penuh kepada Allah. Dan sebelum saya cerita satu kisah berkenaan ya, saya cuma nak cerita bagaimana akhlak yang boleh dia digelar Al-Asim ni. Kenapa dia digelar pekak sedangkan dia bukan pekak? Pernah satu ketika ni tuan-tuan, dia sedang berada dalam kedai ni. Dia satu orang peniaga. Kebanyakan ulama terdahulu mereka ialah ahli perniagaan. Al-Imam Ibn Sirin ahli perniagaan. Dan mereka mengikut jejak langkah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dulu satu orang peniaga sebelum didatangkan tanggungjawab wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengah duduk dalam kedai, datang satu orang wanita. Wanita ni pun pilih-pilih barang nak bayar, letak barang kat depan nak bayar. Satu perkara yang tak terduga berlaku. Satu perkara yang dia tak mampu tahan berlaku. Dia kentut. Wanita ni telah kentut dan kentut dia sungguh-sungguh. Tuan-tuan tak ada kentut sungguh-sungguh macam mana? Dia punya bunyi dia masya Allah. Rumah sebelah boleh dengar. Vibration dia kawan sebelah pun dapat rasa. Dia punya kentut bukan tahan lagi. Pah, dia bagi. Tuan-tuan, bila dia terkentut, dia malu. Dan dia telah pergi, ketika dia nak bayar tu, dia nak bayar cepat-cepat supaya apa, dia boleh keluar daripada kedai tu cepat-cepat. Sebab dia tahu Imam Hatim ada dekat kaunter ni, pasti dengar kentut ni. Ketika mana dia nak bayar, dia kata kat Imam Hatim, "Imam, berapa harga ni?" Imam Hatim kata, "Apa dia?
Kuat kan? Aku tak dengar. Apa dia? Berapa harga ni? Aku tak dengar. Apa dia? Daripada hari itu Al-Imam Hatim telah berlakon pekak. Sebab apa? Sebab nak jaga hati perempuan ni supaya tak terasa. Berapa ramai hari ni kentut jadi masalah besar. Silent killer tu, tentang tak silent killer? Duduklah kereta dua orang kawan berdua, tiba-tiba tak ada bunyi apa. Dia punya bau dia, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Kita rasa macam nak syahid bau tu. Terus tengok kawan sebelah, hang kentut eh? Dah memang confirm, kalau bukan kita kentut, dia kentut, takkan kereta sebelah. Dah memang dua sumber yang adalah ni. Kawan kita pula, dok lah. Ha, sudah, pembohong. Sampai yang mengaku. Tuan-tuan, kentut je pun. Para sahabah untuk perkara yang macam ni, mereka saling menutup aib masing-masing. Hari ni kita duduk cari-cari. Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahumullah cerita dalam kitab dia tentang Sayyidina Isa AS. Ketika Sayyidina Isa AS keluar bermusafir dengan salah seorang daripada pelajar dia. Tengah-tengah keluar. Pelajar dia dengan masa tu ada dua keping roti yang mereka bawa sebagai bekalan. Kata Sayyidina Isa AS, Nabi Isa kata, jangan kamu makan roti ni, melainkan kita akan berhenti ketika kita lapar nanti, kita makan sama-sama. Kata murid dia, insyaAllah kita akan buat macam tu. Dalam perjalanan murid tadi lapar. Bila dia lapar, tuan-tuan, dia pun ambil satu roti, dia pun pedih seorang dia. Sekeping roti selesai. Jadi bila sampai dekat satu tempat, Sayyidina Isa ajak berhenti, rehat. Dibuka bekas tadi, Sayyidina Isa tengok ada sekeping roti. Mereka cuma berdua. Satu roti dah gaib. Mesti dia makan. Tapi Nabi Isa AS tetap tanya, wahai fulan, kamu kan makan roti ni? Dia kata, wahai Nabi Allah, aku tak makan. Tak mahu mengaku. Nabi Isa AS kata, tak apa. Roti ni kita belah dua, kamu makan, aku makan. Mereka teruskan perjalanan. Sampai di satu sungai. Nabi Isa AS tengok sungai tadi yang besar, tak boleh nak lintas. Nabi Isa AS pegang tangan lelaki tadi, pelajar dia tadi. Bismillah, mereka lintas sungai. Berjalan di tahi. Sampai di hujung, Nabi Isa AS tanya, wahai fulan, apakah kamu mengaku Allah Tuhan? Ya, aku mengaku Allah Tuhan. Kamu mengaku aku Rasulullah. Aku mengaku kamu Rasulullah. Melihat mukjizat daripada Allah yang cukup hebat. Kalau macam tu, kamu akan makan roti yang tadi tu. Ya Nabi Allah, aku tak makan. Tuan dah tengok mukjizat pun tak mau mengaku. Ada orang yang dah terbukti dah dia salah, tetap tak mau mengaku kesalahannya. Maka Nabi Isa AS kata, tak apa. Mereka teruskan perjalanan. Sampai di waktu malam, mereka berasa lapar lagi. Dengan mukjizat Allah yang Allah bagi pada Nabi Isa AS, Nabi Isa telah panggil seekor rusa. Rusa tu datang dekat Nabi Isa, disembelihnya rusa tadi, dipanggang daging rusa tadi, dimakan kenyang mereka. Akhirnya Nabi Isa berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala telah hidupkan balik rusa tadi. Rusa tadi berlari. Maka Nabi Isa tanya, wahai fulan, tidakkah kamu lihat mukjizat tadi? Kata lelaki tadi, wahai Nabi Allah, aku lihat mukjizat tadi. Masya Allah. Kamu mengaku tak Allah Tuhan? Aku mengaku, wahai Nabi Allah. Kamu mengaku aku Rasulullah? Aku mengaku, wahai Nabi Allah. Kamu kan makan roti tadi? Wahai Nabi Allah Isa, aku tak makan. Dua kali dah tengok mukjizat, tak mengaku lagi. Maka Nabi Isa kata, tak apa, kalau macam tu kita tidur. Esok pagi mereka bangun dan teruskan perjalanan. Sehinggalah sampai di satu kawasan tinggalan sebuah kampung yang ditinggalkan. Ada satu bukit tanah. Nabi Isa AS telah angkat tangan berdoa kepada Allah. Lantas bukit tanah tadi bertukar menjadi jongkong-jongkong emas. Maka Nabi Isa AS beritahu kepada, tanya kepada pelajar dia tadi, wahai fulan, tidakkah kamu melihat mukjizat ni? Lelaki tadi kata, wahai Nabi Allah Musa, Isa, aku tengok mukjizat ni. Bahkan ini daripada Allah. Kalau macam tu kamu mengaku Allah Tuhan, aku mengaku wahai Nabi Isa. Kamu mengaku aku Rasulullah, aku mengaku wahai Nabi Isa. Kamu mengaku kamu kaya makan semalam, wahai Nabi Allah, aku tak makan. Tiga kali tak mau mengaku. Akhirnya Nabi Isa AS kata, kalau macam tu tak apalah. Sekarang emas ada kat sini, kita bahagi-bahagikan emas ni. Satu bahagian kamu punya,
satu bahagian aku punya, satu bahagian orang makan roti semalamnya. Wahai Nabi Allah Isa, aku semalam makan roti tu. Allah. Kerana ada imbalan keduniaan, kerana nampak keuntungan keduniaan, baru dia nak mengaku kebenaran. Berapa ramai orang yang macam ni dalam dunia ni. Kalau tak ada kepentingan dunia untuk dia, dia tutup mulut daripada kebenaran. Tapi kalau ada kepentingan dunia untuk dia, pasti dia akan mula-mula sekali cakap kerana dia tahu kepentingan dunia itu untuk dia. Tuan-tuan, Nabi Isa AS kata, kalau macam tu untuk bahagian kamu, kamu ambil. Bahagian aku pun kamu ambil. Bahagian orang makan roti ni kamu ambil. Dan mulai hari ni, saat ketika ni kita berpisah. Maka kata lelaki tadi, wahai Nabi Allah Isa, kalau macam tu tak apa, aku tunggu di sini. Betapa orang yang menginginkan dunia, mereka sanggup berpisah dengan agama. Mereka sanggup berpisah dengan kebaikan akhirat kerana yang mereka nampak di depan mata mereka cuma dunia. Maka dia telah tunggu di sana, Nabi Isa AS telah tinggalkannya. Tuan-tuan, kisah yang lepas ni mungkin tuan-tuan pernah dengar. Tuan-tuan ada buku, dalam buku teladan kepada teladan anak-anak terhadap orang yang tamak. Sambungan daripada kisah Nabi Isa tadi, lelaki tadi telah tunggu dengan jongkok emas dan tak dibawa banyak sangat emas tadi. Maka ditakdirkan oleh Allah datang dua orang pencuri. Dua orang pencuri ini datang, tengok jongkok emas, tengok lelaki tadi. Maka mereka bermesyuarah, mereka kata, apa kata kita bunuh lelaki ini, kita curi semua emas-emas ini. Dia kata, tunggu, jangan kamu bunuh aku. Apa kata, kita bahagikan emas ini, banyak emas ini, kamu satu bahagian, aku satu bahagian dan kawan kamu satu bahagian. Tuan-tuan, lah kali bahagi tiga bahagian juga. Dah bahagi tiga bahagian, mereka pun mampu angkat bahagian masing-masing. Mereka bangun dan berjalan meninggalkan tempat tadi. Dalam perjalanan, mereka lapar. Maka salah seorang daripada mereka kata, kalian jangan risau, kalian tunggu sini. Aku akan pergi beli makanan, kita penuhkan perut kita dulu, kemudian kita akan berjalan dengan bertenaga, insyaAllah. Tuan-tuan, dua orang tadi pun tunggu, kawan dia pun pergi beli makan. Masa beli makan, dia fikir, kalau aku buah racun, duduk makan, mati semua aku punya. Dua orang tadi mesyuarat juga, apa kata kalau dia main, nanti kita bunuh dia, kita dapat bagi dua bahagian, lagi banyak. Akhirnya tuan-tuan, dia pun balik dengan makanan beracun, sampai-sampai dekat kawan-kawan dia, kawan-kawan dia hempuk dia mati. Maka hak dua orang tadi kata apa? Sebelum kita berjalan, jom kita makan. Mereka pun makan nasi racun, semua mati. Tuan-tuan, beberapa hari berlalu, bangkai ini berada di sisi emas. Nabi Isa AS berlalu dengan hawariyun di kawasan itu. Dua orang, 12 orang hawariyun ketika dengan Nabi Isa. Nabi Isa beritahu, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah, inilah dunia dan bagaimana dunia telah memperlakukan kepada ahlinya. Suatu Nabi ajar kita berhati-hati dengan dunia. Hampir Nabi wafat, Nabi kata, aku tak takut umat aku fakir, aku tak takut. Tapi aku takut ialah bila umat aku dibentangkan dengan dunia dan dunia akan hancurkan mereka seperti mana dunia telah hancurkan orang-orang terdahulu sebelum pada mereka. Tuan-tuan, sebab tu Al-Imam Hatim, satu orang ulama yang cukup hebat, Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun tu telah lengkapkan keperluan dia untuk menunaikan haji. Tahun ni kita tak dapat nak pergi haji, 10,000 orang yang boleh. Antara haji yang paling berdisiplin tahun ni. Kalau tengok video, Masya Allah, macam kawat tentera. Jarak-jarak, tawaf jarak-jarak, sa'i jarak-jarak, jamrah, semua jarak-jarak. Al-Imam Hatim dah dapat duit untuk pergi tunaikan umrah, tunaikan haji. Dan dia bermesyuarah dengan ahli keluarga dia. Sekarang ni saya dah ada duit untuk tunaikan haji. Cumanya saya belum cukup keperluan untuk kalian, sehingga saya balik daripada tunai menunaikan haji. Makna dia apa? Duit nak pergi haji ada dah, tapi duit nak tinggal tak cukup. Kalau kita macam mana nak buat keputusan? Maka isteri dia telah kata, wahai suami, kalau macam tu aku cadangkan, kamu tunggu sehingga keperluan kami cukup, baru kamu pergi. Maka salah seorang daripada anak Al-Imam Hatim yang benar dididik dengan agama dan masuk keyakinan kepada Allah yang sangat sempurna, dia kata, wahai ayah, ayah pergilah, Allah jaga kami. Ayah pergilah, Allah jaga kami. Maka bila dimesyuarahkan, Al-Imam Hatim pun tunaikan salat istiqarah dan telah
dia buat keputusan untuk dia teruskan perjalanan menuju ke haji. Akhirnya dia bergerak ke Mekah. Lebih kurang 2 minggu perjalanan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan makanan di rumah habis. Bekalan makanan terputus. Ketika tu mereka mula menahan perut daripada kelaparan. Ibunya, isterinya kepada Al-Imam Hatim tadi, tengok pada anak dia yang lebih kurang usia 10 tahun, anak perempuan yang bagi cadangan ayah pergi tadi. Ini kamulah ni. Ini kamulah ni buat cadangan suruh ayah kamu pergi ni. Sekarang macam mana dengan makan kita? Tuan-tuan, anak yang ditanam dengan keimanan ni. Rumah yang dihidup dengan majlis ta'lim. Memang kita kalau hidup rumah dengan majlis ta'lim, bukannya iman meningkat sampai kiamat. Ada masa iman naik, ada masa iman turun. Ada di kalangan kita mungkin 10 orang hidup dalam majlis ta'lim, 3 orang je iman meningkat, 3 orang lagi syahid masa hadis. Tengah baca hadis dia syahid. Kadang-kadang hak baca hadis tu pun syahid. Tengah baca dia syahid. Ketuk dia pula. Memang tidur lah. Dia baca dia boleh syahid. Tuan-tuan, paling-paling ada ikhtiar menghidupkan amalan ta'lim dalam rumah. Kesan dia cukup cukup hebat. Anak tadi, bila mak dia cakap macam tu, muka dia sikit pun tak berubah. Kerana inilah saat dan ketikanya untuk dia berpegang pada sandaran sempurna pada Allah. Dia pergi dalam bilik dekat belakang, dia angkat tangan. Dia kata, wahai Allah, sungguh aku bersandar kepada engkau dengan janji yang sempurna terhadap rezeki kepada engkau untuk kami. Sungguh engkau telah bagi tahu dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi untuk dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan kepada dia rezeki yang daripada jalan sumber yang dia tak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah untuk dia. Wahai Allah, cukuplah untuk kami. Wahai Allah, cukuplah engkau untuk kami. Wahai Allah, cukuplah engkau untuk kami. Hakikat pada doa anak kecil tadi, Allah takdirkan tuan-tuan, gubernur kawasan tu telah turun ke kawasan tadi untuk ziarah orang-orang kawasan tu. Dalam perjalanan tiba-tiba gubernur tadi rasa haus, maka dia bagi tahu kat jemaah dia, tuan-tuan, siapa yang boleh tolong dapatkan air segar untuk saya, saya nak minum, saya haus. Maka jemaah tadi pun telah bergerak cari air. Salah seorang daripada mereka perasan ini kawasan rumah Al-Imam Hatim Al-Asim. Maka dia telah pergi rumah Imam Hatim, diketuk pintu, dijawab oleh isteri Al-Imam Hatim, Imam Hatim tak ada rumah. Dia dalam perjalanan tunaikan haji, yang ada semua kami ahli keluarga beliau yang perempuan. Maka lelaki tadi kata, wakil daripada gubernur kata, aku cuma nak sedikit air untuk dihidangkan kepada gubernur, dan aku tahu kalian adalah keluarga yang sangat barakah. Maka isteri tadi telah siapkan air, dia bagi kepada wakil gubernur tadi. Sampai pada gubernur, gubernur tadi telah minum air. Air kosong ya. Tapi yang bagi sedap Allah, yang bagi segar Allah, yang bagi hilang dahaga Allah. Maka gubernur tadi kata, masya Allah, alhamdulillah, tak pernah aku minum air yang sesedap air yang aku minum hari ini. Mana kamu dapat air ni? Wahai Tuan Gubernur, kami dapat daripada rumah Al-Imam Hatim Al-Asim. Imam Hatim yang fuqaha yang cukup terkenal tu, fuqaha yang cukup soleh tu. Masya-Allah, jom kita ziarah dia. Wahai gubernur, dia tak ada rumah, dia pergi haji, yang tinggal ahli keluarga dia. Kalau macam tu tak apa, kita pergi ziarah ahli keluarga dia. Sampai depan rumah, mereka kata, wahai gubernur, yang ada cuma orang perempuan, tak ada masalah. Tuan-tuan, gubernur tadi telah masukkan tangan dalam poket, keluarkan satu uncang emas. Dia campak masuklah rumah Hatim Al-Asim. Lepas campak, dia pusing pada jemaah dia. Dia kata pada jemaah dia, kalian semua, siapa saja yang sayang pada aku, buat apa aku buat tadi. Tuan-tuan, pakat-pakat seluk poket masing-masing. Semua pakat ambil duit syiling, pum, lambung masuk. Tuan-tuan boleh bayang. Berhujan emas masuklah rumah Al-Hatim Al-Asim rahimahumullahu ta'ala anhu. Sekelip mata. Allah Ta'ala boleh ubah miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Kerana kuasa penaklukan dunia dan hati-hati ini milik Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibu tadi yang mula-mula syak dengan Allah Ta'ala, yang syak dengan rezeki tadi, bila melihat keadaan macam tu, tuan-tuan, terus wajah dia berubah jadi seronok sangat. Tapi dia tengok dekat anak dia yang 10 tahun tadi menangis. Dia kata, wahai anakku, ketika mana kita diuji kelaparan oleh Allah, sikit pun kamu tak ada perasaan. Tapi bila kita diuji kesenangan macam ni, kamu menangis. Wahai ibu,
Satu orang insan, satu orang makhluk Allah melihat kita dengan kesian pun kita jadi kaya. Agak-agak Allah Tuhan yang ciptakan kita, kalau pandang kita macam mana kaya kita? Kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk pandang kita pun kita boleh jadi kaya. Agak-agak bagaimana kalau Allah yang menciptakan makhluk yang memandang kita? Agak-agak macam mana kekayaan seseorang tu? Mungkin dia tak dapat kekayaan harta daripada kebendaan dunia, tapi dia akan ada satu perkara yang paling mahal yang tak akan dapat dibeli oleh mana-mana dunia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Kekayaan yang Allah bagi pada hati dia, itulah bahagia yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi pada hati seluruh nabi-nabi. Itulah bahagia yang Allah bagi pada hati para sahabat yang ikut nabi-nabi. Itulah bahagia yang Allah letakkan pada siapa-siapa saja yang memegang dunia sehingga dunia tak tembus masuk dalam hati dia. Sebab tu tuan-tuan, Fatimah Zahra rahimahumullahu taala anha. Kalau tuan-tuan pergi umrah ni, dia rindu. 2018 tuan, saya sekali dengan Prof Azmir, masya-Allah. Prof Azmir dengan keluarga beliau, ada mak saya, umi saya kat belakang dengan tok saya. Kami pergi umrah 2018 dengan arwah ayah saya dulu. Masya-Allah, tu kali pertama saya pergi umrah, dan itu kali pertama dia mutawif. First time pergi umrah, first time jadi mutawif tu. Jadi saya kurang sikit cakap lah dengan Prof. Saya cakap banyak. Prof pula jadi mutawih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, masuk dekat apa? Dekat Babu Salam. Keluar pada Babu Salam, terus belok ke kiri sampai ke dinding, dia ada satu pintu, Babu Nisa. Babu Nisa tu kalau masuk, toleh belah kiri dia ada satu pangkin. Pangkin tu tempat rehatnya Ashabu Sufah. Dan ketua mereka Amir, mereka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Depan sikit ada dinding, dan dinding itulah kata ulama rumahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercantum dengan dinding tu di sebelah kanan ialah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya ialah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu taala anha. Makna dia rumah Rasulullah dan rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra satu dinding, sebelah-sebelah. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wanita yang paling mirip dengan Rasulullah. Perkataan dia, akhlak dia, mata dia, mulut dia, hampir keseluruhan bahagian daripada kehidupan Sayyidatuna Fatimah mirip dengan Rasulullah. Sebab tu Nabi cukup sayang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nabi satu ketika berada di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah rahimah radhiyallahu taala anha. Ketika tu datang Sayyidina Hasan, datang Sayyidina Husain, cucu-cucu Nabi. Nabi angkat letak tahriba kanan seorang, Nabi angkat letak tahriba kiri seorang. Datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Nabi peluk. Datang Sayyidina Ali, Nabi peluk. Lantas Nabi ambil selimut, Nabi selimutkan seluruh ahli keluarga. Nabi pun doa, Allah, wahai Allah, mereka lah ahli keluarga aku, aku cintakan mereka. Cintailah juga mereka, wahai Allah. Ketika tu Ummu Salamah rahimah radhiyallahu taala anha dengar, dia kata, ya Rasulullah, aku macam mana? Kata Sayyidina Rasulullah, wahai Ummu Salamah, kamu ummul mukminin, kamu ialah ibu kepada orang Islam, orang beriman. Begitu Nabi sayang Fatimah Az-Zahra, macam ni punya sayang pun tuan-tuan. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah diuji kelaparannya amat sangat. Ketika disebut kisah ni lengkap di dalam Hayatus Sahabah. Maka bila Sayyidatuna Fatimah balik, Sayyidina Ali mengadu kelaparannya kepada isteri dia, wahai isteriku, aku rasa teramat lapar, boleh tak kamu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau-kalaulah ada sikit makanan untuk kita. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila kata macam tu pada Sayyidatuna Fatimah, dia tak banyak tanya. Ni antara isteri yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dia tak pertikaikan suami dia banyak perkara. Sebab tu bila Ummu Saleh, isterinya Sayyid Al-Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal menangis lama kat kubur. Ma khalafatni au akhdabatni yawma. Wahai Ummu Saleh, semoga Allah merahmati kamu. Sepanjang kita kahwin 25 tahun sekali pun kamu tak pernah khilaf dengan aku. Sepanjang 25 tahun kita kahwin, sekali pun kamu tak pernah tinggikan suara pada aku. Sepanjang 25 tahun kita kahwin, sekali pun kamu gaduh dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini keredaan Allah yang Allah letakkan kepada satu orang isteri.
Sebab tu istighfar, taubat ni benda yang sangat besar. Sebab tu bila Sayyidatuna Fatimah bergerak saja ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketuk rumah Nabi. Nabi dengar ketukan ni, lantas Nabi kata, "Hadza ladaqqun Fatimah." Ni ketukan Fatimah. Dia datang pada masa yang dia tak biasa datang. Maka Sayyidatuna Ummu Aiman buka pintu. Masuk Sayyidatuna Fatimah dalam rumah, terus dia kata, "Ya Rasulullah, para malaikat, makanan mereka tahlil, tasbih, tahmid, ma ta'amuna." Malaikat, makanan mereka tahlil, tasbih, tahmid, makanan kita apa wahai ayah? Kias. Sayyidatuna Fatimah tak terus kata, "Kami lapar, Rasulullah ada makanan." Dah, dah, dah. Ini betapa anak ni jaga hubungan dengan ayah, dengan Rasulullah. Nabi dengar aja perkataan Fatimah tu Zahra, Nabi dah faham lah. Anak dia lapar ni. Maka Nabi kata, "Wahai Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, di rumah Nabi ni 30 hari berlalu langsung dapur tak masak. 30 hari dah Nabi tak masak. Tapi tadi ada satu orang sahabat datang bawa 5 ekor kambing. Kalau kamu inginkan, ambillah kambing ni bawa balik. Tapi tadi pun ada Jibril alaihissalam telah datang kepada aku mengajarkan kepada aku 5 kalimah. Kalau kamu inginkan wahai Fatimah, aku ajarkan 5 kalimah ni kepada kamu." Ahli akhirat ni tuan-tuan, bila dengar perkara yang menghubungkan hati dengan Allah, mereka lupa keadaan kelaparan mereka. Mereka lupa kesusahan penderitaan mereka. Mereka lupa kesakitan hati dan jiwa mereka, kerana mereka ketika ini berada dalam kemuncak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidatuna Fatimah, "Ya Rasulullah, ajar aku 5 kalimah tu." Ketika itulah Nabi ajar 5 kalimah ni. Tuan-tuan perempuan, kalau mampu kita hafal, kita baca setiap kali nak doa dalam tahajud kita. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar kalimah. Ya awal al-awalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Sayyidatuna Fatimah dapat 5 kalimah ni tuan-tuan, lari balik rumah terus terlupa kambing. Terlupa lapar. Sampai di rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu buat balik pada rumah Nabi?" Tuan-tuan, kalau pergi pasar, isteri pesan apa balik, isteri pesan nasi apa kukuih, isteri pesan itu ini, bawa duit cukup-cukup. Sampai-sampai baru nak beli, tengok-tengok ada makcik-makcik duduk dekat depan, dekat depan pasar tu, ada hak pegang mikrofon, ada hak main gitar. Sambil-sambil duk main gitar tu, baca pula qasidah. Sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Allah, tak ingat Fatimah, tak ingat Khadijah, lupa apa balik kan. Terus kata, "Tak apa makcik ni 50 ringgit makcik ambil ah." Balik rumah, bini tanya, "Apa balik mana bang?" Ha, sudah berlakulah peperangan dunia kat rumah tu. Tapi bila Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Fatimah balik, dia tanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu buat balik pada rumah Nabi?" Maka Fatimah tu Zahra jawab dengan keimanan, "Zahabtu lid dunya wa ataitu bil akhirah." Aku pergi tadi nak dapatkan dunia, tapi sekarang aku balik akhirat. Kata Sayyidina Ali, "Wahai Fatimah, sepanjang hidup kamu inilah hari yang terbaik dalam hidup kamu. Sepanjang perkahwinan kita inilah hari aku paling cinta dan sayang pada kamu wahai Fatimah." Tuan-tuan, mereka ahli akhirat. Hilang kelaparan mereka kerana membentuk cinta kepada Allah. Mereka tengok dunia, tapi mata mereka sayup memandang ke negeri akhirat dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala bagi keadaan yang sama pada kita insya-Allah tuan-tuan. Semoga Allah Taala terima kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita kecintaan yang menyebabkan kita akhirnya dibangkitkan bersama Nabi SAW dan para sahabat insya-Allah. Semoga sedikit perkongsian pada malam ini adalah sebab kebaikan untuk kita semua. Dan tuan-tuan PKP tak ada lama-lama. Mai jauh rindu dengan Raudatul Ilmi. Masya-Allah. Ar-Riyad bin Riyadil Ilm. Ini dia tempatnya. Dan para ramai ulama, dan ada asatizah, ada apa nama pengajar-pengajar, cikgu-cikgu, profesor, doktor, ramai orang hebat kat sini.
saya tumpang ambil berkat, lalu Penang singgah ambil berkat dekat Rawdatul Ilm. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan insyaAllah. Semoga kita doa sikitlah, semoga amin daripada tuan-tuan perempuan pada malam ni, di asbab kebaikan untuk saya bercakap dan tuan-tuan perempuan yang mendengar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sudah pandang kami, ya Allah, tolonglah pandang kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat, ya Allah. Walaupun tak ada Nabi dengan kami, para sahabat telah jauh tinggalkan kami, syahid di jalanmu, dan ada telah wafat dengan membangunkan agama ini, sehingga agama telah masuk dalam hati-hati kami, ya Allah. Kami malu dengan kau, ya Allah. Tangan yang kami angkat ini berlumuran dengan dosa. Kalaulah kau zahirkan dosa pada tangan ini, ya Allah, pasti dosa ini akan tutup timur dan barat, langit dan bumi, ya Allah. Tapi kami tahu kami sedang bentangkan dosa ini pada Tuhan yang pasti ampunkan dosa kami, Tuhan yang maha pengampun, yang telah ampunkan dosa orang terdahulu sebelum pada kami, ya Allah. Tolong terima taubat kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami dan umat ini, ya Allah. Kesian umat ini, ya Allah. Ada yang berjudi minum arak, ya Allah. Ada yang membunuh, ada yang berada dalam keadaan kemaksiatan tanpa rasa bersalah pun dengan maksiat. Ada yang tinggalkan salat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah bagi taufik untuk seluruh pada umat ini hampir dengan kau, ya Allah, bertaubat sehingga ke akhir hayat, ya Allah. Perkara yang sama kami minta untuk dari kami. Tolonglah, wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba kau Tuhan, wahai Allah. Kami malu dengan kau, wahai Allah, berapa banyak amalan perbuatan yang kami buat dah dunia yang telah melukakan hati Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah. Kami malu dengan Nabi, wahai Allah. Kami takut kalau kami balik di akhirat nanti, wahai Allah, masih lagi kami akan dipisahkan dengan Nabi dengan benteng-benteng dosa yang kami buat sendiri, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, ampunkan, pecahkanlah benteng-benteng dosa ini. Kami malu dengan kau, wahai Allah. Kami tak sanggup untuk menempuhkan walaupun sedetik daripada api neraka kau, api yang akan cahayakan gunung ganang, api yang akan cahayakan batu-batu, api yang akan hancurkan apa yang disentuh, wahai Allah. Tolonglah jauhkan kami daripada azab sisaan di akhirat yang akan berkekalan, wahai Allah. Kami, wahai Allah, angkat tangan, wahai Allah, minta pada kau sungguh-sungguh hidayah pada seluruh dunia, wahai Allah. Hidayah pada seluruh umat ini, wahai Allah. Bagi hidayah pada orang Cina, orang Rusia, orang Brazil, orang Jepun, orang Korea, wahai Allah. Orang Cina, India, bukan Islam yang di negara kami, yang luar negara kami, ya Allah. Apa yang Nabi SAW ingin kami ingin lihat di zaman kami, itu yang kami ingin lihat, ya Allah. Kau angkatlah wabak bencana coronavirus dan apa-apa penyakit di kalangan umat ini, ya Allah. Kesiankanlah kami seperti mana kau telah kesiankan kepada para sahabat dulu, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang ahli keluarga kami, mak ayah kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang di kalangan kami yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Wahai Allah, kau masukkanlah ketenangan, bahagialah hati-hati kami supaya kami berjalan atas muka bumi dengan ketaatan yang sempurna kepada engkau, wahai Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna jihadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik waj'al mautana fi bilad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Salam, alhamdulillahirabbil alamin. Tabbalallahu minna.